Ini ternyata masuk dari Panda Balape. Si Karisma Ja ini Mas Adiansah ini. Mana ini orangnya ini? Duh, lihat kok. Burungan itu piye iku? Yuk. Panda Balapnya dari ini lama banget ini enggak jumpa ini sama si hitam ini. Ternyata penumpangnya sudah pada naik ini tadi lho ya. Nah itu disusul sama awak wang ya. Gini ki. Nih si awak wang Mister Angga ini sudah 2 unit. Apa ini? Iki seri ambek F iki kata ya. Yuk. B. Oh, seri B. Loh, Mas. Berapa tahun tak ketemu Mas? 10 tahun setengah itu. Jan. Oke, Mas Ardiansah. Ini drivernya tadi Pak Dwi. Ini lama juga ini karena saya nggak update buat angkatan regular floor ini ya. Karisma Jaya satu unit armada dari PO Sudiro Tinggi Jaya. Oke. Seri F dan ini kita langsung menuju sang perintis dari unit PO Sudiro Tinggi Jaya. Awakwa 001. Ini ada yang terbaru nih. Untuk ponnya sendiri dari awakan itu baru ketemu sekali saya. Dan juga untuk bagian sampingnya itu New RN285 Ber-op. Nah itu pun juga baru, saya baru ketemu. Sebenarnya untuk pemasangan sendiri sudah beberapa itu ya. Tapi karena saya jarang sehari ketemu untuk unit yang satu ini, sang perintisnya. Nah itu wall drop-nya. Luar biasa Mas Angga. Karena sambil menunggu unit dari Rosalia Indah juga, saya tadi habis ngantar saudara saya. Ya, ini sudah masuk untuk reservasi tiketnya. Nih, dari STJ ini bisa ada nih ngarang gitu sang pengantin baru yang habis beberapa bulan yang lalu ya untuk pernikahan. Oke, Serangga tinggal surat go. Oke, karena penumpangnya sudah pada naik, ya langsung dilepaskan menuju ke seri F. Sangat langer. Wih. Ini si Lasamba ini lama banget ini gak ketemu. Ternyata masih eksis. Lama sekali gak absen karena gede gitu. Ya. Yeah. Ini kembali lagi. Maksudnya karena lama sekali gak lintas ini. Entah habis keliling kemana ini. Untuk si Lasamba ini. Wes, jangan. Thank you.
Ini ya. Ini pun dari Lasambe, ini pun juga unit perintis sama dengan Awakwa. Cocok kawan. Lasamba 03. Entah habis pengen cari Wonogiri atau mana ini, ini kembali lagi masuk Ngarang Gede, tapi entah mungkin cuma hanya sekali atau berlanjut karena jarang sekali untuk unit dari Lasamba ini mengisi di jalur Ngarang Gede. Dan hari ini pun untuk Lasamba ini mengisi seri Tangerang. Oh ya, kalau nggak salah tadi ya, Lasamba 03. Krune anyar anyar aku ora kenal lur. Monggo nanti silahkan tulis di kolom komentar bila teman-teman ada yang kenal dengan krunya yang bertugas hari ini. Oke, nah ini si Lasamba langsung menuju ke ibu kota. Kasih-kasih gelor ya. Jam 3:30 3 unit armada sudah lepas landas dari Ngarang Gede. Semoga untuk, oh iya tadi kan ada, sekarang ini ya, untuk di Ngarang Gede dari unit PA Sudiro Tunggak Jaya kini sudah mengisi seri A itu untuk tujuan komuter sudah dibuka lagi ya, lur ya. Oke, buat informasi seri A. Oke, ini biasa jam 4 untuk unit dari PH Haryanto itu baru mulai masuk. Ini masuk satu unit armada, kita tunggu unit kedua dan ketiganya. Nah ini masuk lagi 152 Sakuena, ini biasa mengisi di rute Doyong. Nah, ada Mas Ulin sang drivernya. 152. Nih, biasa untuk di jalur Ngarang Gede itu untuk penumpangnya tetap sangat luar biasa. Nanti agak 3 unit armada mengisi rute yang berbeda. Saguena. Jadi harus bergantian untuk di sini. Nah itu Pak Nandar ya. Selagian ini pas Pak Anton Mas ini ya. Next kita tunggu untuk keberangkatannya dari Ngarang Gede. Malah kok kerupuk. Berat. Ada Mas Udin. Nah ini dari barat ada Rosalia Indah dari Ciputat Pasar Minggu. Berarti nah ini dia untuk unit terakhir dari PH Haryanto 187 Sikumbang Jawa Mercy 1526 Pesona single glass. Nih, Sikumbang masuk lagi di jalur Ngarang Gede. Nih untuk penumpang Ngarang Gede luar biasa. Alhamdulillah untuk agen dari Ngarang Gede itu bisa memberikan pelayanan terbaik buat konsumennya. Nah kita tunggu tuh keberangkatannya nanti ya. Ini Sikumbang Jawa putih merana Mercy 1526. Bisa dilihat sendiri untuk
perabotan si penumpang di Ngarang Gede itu. Oh ya, saya ucapkan juga banyak makasih buat teman-teman yang sudah mensupport channel saya hingga berkembang sampai saat ini, dan semoga juga saya bisa memberikan informasi-informasi seputar transportasi khususnya di jalur Ngarang Gede Gemolong dan tepatnya di agen-agen PO Bus yang ada di Ngarang Gede. Nah, di sini akan ada pengecekan penumpang dulu sebelum keberangkatan dari agen Ngarang Gede. Oke, yuk kita pantau. Nih, ada Pak Nandar dan juga Mas Anton selaku agen dari Ngarang Gede ya. Ya, nanti untuk penumpang sendiri enggak apa itu ya? Min rasa tempat gitu ya, Lur ya. Masih tadi, unit armada terakhir dari PO Haryanto Sikumbang 187. Oke, oh. Semoga lancar di perjalanannya ya. Sikumbang kawannya dari PO Haryanto.